5 lebih ya. Saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api jalan Jen Katamsol, lebih berat, tempatnya berada di Jemel 31 utaranya dari stasiun Waru. Ya sebenarnya saya opening di sini ya, karena memang video aslinya adalah perpanjangan relasi dari kereta api Blambangan Express ya, yang semula relasinya itu adalah Ketapang, Surabaya Pasar Turi hingga Semarang Tawang Bang Jateng, dan ini berubah menjadi Ketapang Surabaya Pasar Turi hingga Pasar Senen. Ya, perpanjangan relasi yang semula hanya sampai Semarang saja, ini sekarang berakhir di Jakarta. Ya, jadi Jakarta Banyuwangi sekarang tanpa transit, bisa langsung ke Bali. Ya, lebih mudah tanpa transit di Semarang, Jogja, Surabaya. Ya, jadi ya bisa langsung lah. Dan di sini sebelum hunting, kita hunting kereta api Blambangan Express ya. Ini ada kereta api Jayakusuma, dan ini Jayakusuma finally menggunakan lokomotif CC203-0203 atau CC203-40, yang mana itu merupakan lokomotif Red and Blue ya, dua garis biru ya. Ini dinas di Jayakusuma, tapi hanya di KA120 saja ya, dari Ketapang hingga Surabaya Gubeng. Untuk yang Surabaya Gubeng Cilacapnya enggak, karena lepas di Surabaya. Dan ini sebenarnya lokomotif ini itu isunya akan digunakan untuk dinas perjalanan perdana pada kereta api Blambangan Express hari ini ya. Cuman ada sesuatu hal ya, saya nggak bisa sebutkan di sini ya, jadi mendadak dibatalkan. Kereta api Wijayakusuma terpaksa dinas menggunakan lokomotif CC203, dan ini CC206-nya digunakan untuk kereta api Blambangan Express untuk perjalanan perdana ya. Oke, Jayakusuma sebentar lagi, seperti apa ikuti saja. Ya, saat ini sore hari saya sedang berada di perlintasan kereta api JBL 31, yang mana ini lokasinya berada di terminal dari stasiun Waru ya. Ini Jumat sore ya. Sebenarnya saya pengen hunting di Wonokromo sama atau ya di sekitaran Gubeng lah. Cuman karena Jumat sore merupakan waktu yang bisa dibilang sakral, alias jamnya macet, jamnya pulang kantor. Ya, jadi saya malas ke sana. Jadi memutuskan untuk dekat kos saja. Lebih tepatnya saya berada di perlintasan kereta api utaranya stasiun Waru. Lebih tepatnya ini di Jalan Brigjen Katamso. Ya, di sini saya akan nanti kereta api Wijayakusuma ya, sebentar lagi Wijayakusuma mungkin sekitar 5 menitan lagi, nggak sampai ding ya. Ini JBL-nya mau nutup JBL-nya ya, udah posisi ya. Di sini ada palang baru, lengan kayu palang baru itu ya. Sini ya, saya udah lama nggak hunting di sini sih. Nah, saya kalau hunting biasanya sekarang sering di Wonokromo ya, saya lebih sering ke Wonokromo daripada mampir di Waru sini ya. Oke lah, persiapan kereta api Jayakusuma saya akan persiapan. Oke, seperti apa ikuti saja. Palang mulai menutup JBL 31 ini. Btw, ini palang kayunya agak miring ini. Gak tau kelihatan ya, habis nabrak. Kita lihat sekilas ya. Ya. Oh, miring. Ya. Oke, mau hunting persiapan. KA 120 117A ya, Wijayakusuma telah melintas di perlintasan ini ya. Oke,
saya pending nanti ya, lanjut nanti pas Lambangan Expressnya mau lewat ya. Ini masih jam 5 kurang, jadi Lambangan Express yang jadwal terbaru itu sekitar setengah 10 malam ya. Jadi ya kita skip langsung nanti malam, oke? Ya, ini lanjut saat malamnya, ini sekitar jam 9 lebih 1/5. Ya, di sini saat ini saya sedang berada di perlintasan kereta api JBL 8 yang mana ini berada di Jalan Banda, lokasinya berada di selatan dari stasiun Surabaya Gubeng. Ya, di sini saya ya banyak yang hunting ya, karena memang momen, benar-benar momen ya. Di sini ya keretanya kurang lebih kalau tepat sekitar 10 menit lagi ya. 10 menitan lagi akan tiba di stasiun Surabaya Gubeng. Dan di sini saya sorry ya untuk yang di pos komunitas itu yang tadi ya, yang saat siang itu saya kan nyantumin itu ada polling beberapa pilihan ya. Kalau konsepnya video kereta api Lambangan Express yang rute terbaru ini itu gimana, dan kebanyakan tuh milih yang dua rute sekaligus, saya hunting dua rute sekaligus tapi dalam satu video itu baru bisa tayang minggu. Nah, saya nggak bisa karena memang ya saya curi potensial ya, saya ruangnya lebih banyak yang segera ngupload ya. Jadi saya hunting dulu yang khusus dari Ketapang menuju Pasar Senen. Untuk yang rute sebaliknya Pasar Senen menuju Ketapang ya boleh lah di video terpisah, tapi ya oke lah kita hunting ya, nunggu bentar lagi ya. Oke, seperti apa ikuti saja. Nyala rem telah berbunyi nih, palang mulai menutup ya. Persiapan dari kereta api Lambangan Express ya, 184A 185A ya. Persiapan kereta api Lambangan Express. Oh, rame. Nah, kereta api Lambangan Express memasuki jalur 6 stasiun Surabaya Gubeng ya, kita langsung pindah ke JBL 5 Ambengan, jalan Ambengan ya. Kali ini saya sudah berada di JBL 5 yang berada di jalan Ambengan ini. Di sini keretanya masih berhenti ya, saat tiba ini 21.13, ini keretanya sedikit awal ya saat tiba tadi, jadi ini berangkatnya 21.18 ya, kurang lebih 5 menit lagi ya, akan dalam menutup palang pintunya ya. Setelah kita kejar ke stasiun Surabaya Pasar Turi ya, di sekitaran situ karena itu ditumpak sama di Demak. Oke lah, kita tunggu. Mulai menutup palang pintu di JPL 5 ini ya. Cici loro.
5 ini. Kereta api Belambangan Express K184A, 185A. Oke, kita lanjut ke stasiun Surabaya Saturi ya. Ya, saya baru tiba di JPL 4 Jalan Dupa ini ya, PGS. Ini palangnya langsung menutup ya. Belambangan Express sudah memasuki stasiun Surabaya Saturi. Saya langsung nunggu di Demak ya. Kita nunggu keretanya di Demak, jalan Demak. Belok 408A. Ya, langsung pindah di JPL 408A yang mana ini berada di Jalan Demak, berada di baratnya stasiun Surabaya Saturi. Ya, kita nunggu sekalian keberangkatannya dari stasiun Surabaya Saturi. Ini 2137, kalau tepat 2138 akan berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Ya, kita tunggu sebentar lagi keretanya akan mau berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Larang JPL 408A akan berbunyi. Ya, ini persiapan palangnya. Palangnya mulai menutup kereta api Belambangan Express rute relasi terbaru, persiapan berangkat. Sudah berangkat sih, sini nutupnya agak dadak emang. Ya, itu dia, lampu sorotnya sudah terlihat terpantul dari tembok. Ya, Belambangan Express berangkat dari stasiun Surabaya Pasar Turi. Oke, bisa dapat 4 tempat sekaligus. Oke, gitu dulu aja videonya lah. Ya, kalau yang versi ya dari Pasar Senen ke Tapangnya kan baru besok ya. Jadi ya, untuk yang relasi sebaliknya besok aja ya. Ya, usul aja. Itu aja tuh videonya. Thanks for watching and see you next video. Ya. Oke, jam segini Surabaya tuh masih ramai, tapi bisa dapat keretanya 4 sekaligus.